Melukis hanyalah cara lain untuk membuat buku harian. Pablo Picasso, pelukis kubisme. Pelukis selalu dapat mengatakan bahwa lukisan mereka kurang bagus. Jules Renard, penulis Prancis. Orang-orang menyukai misteri. Dan itu kenapa mereka menyukai lukisan saya, Salvador Dali, pelopor surrealisme. Karya masterpiece sejati tidak menceritakan segalanya. Albert Camus, filsuf Prancis. Seni terlalu serius untuk dianggap serius. Ed Reinhardt. Ed Reinhardt, pelukis abstrak pertengahan abad 20.